hi everyone today i'm going to explain about comic so uh, what is the comic and what's the example and the uh, history okay so you can visit online and click year eight at the pages at the right side of the block. Okay, let's start. Comic. Uh, this is the example of famous comic. And I will explain in Bahasa Indonesia. Komik <laughs> adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar dan sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Nah, ini adalah sumber yang ambil dari uh, Wikipedia. Oke, okay, let's see. Komik sering mengambil bentuk urutan panel yang disandingkan. Nah, seringkali uh, perangkat tekstual atau balon ucapan, keterangan dan onomat. Di menunjukkan dialog narasi efek suara atau informasi lainnya, ukuran dan pengaturan panel berkontribusi pada kecepatan narasi. Nah, kemudian kita skip aja ini bentuk komik, termasuk komik strip atau strip komik editorial, dan kemudian ada lolocon dan buku komik. Nah, kita akan lihat itu dalam penjelasan berikutnya ya nanti next time alright sejarah sejak akhir abad ke-20 volume yang terikat seperti novel grafik album komik dan tangkebon telah menjadi semakin umum sementara web komik berkembang di abad 21 nah sekarang uh, kita lihat sejarah komik. Nah, dia punya jalur berbeda dalam budaya yang berbeda. Nah, sumber yang diambil dari kapsulland.com ini perkembangan komik tidak pasti kapan komik ini pertama kali muncul karena diduga itu beberapa ratus tahun yang lalu melalui lukisan dinding di goa-goa baik itu Mesir, Yunani, dan peradaban lainnya. Nah, jadi nggak ada yang tahu ya kapan pastinya komik itu pertama kali muncul. Nah, setelah beratus tahun kemudian, uh, komik ini lahir secara beragam pada 1873, komikus dari Swiss Rudolf v. Topfer mengklaim komiknya yang berjudul The Adventures of Obadiah Old Buck sebagai komik pertama di Eropa, bahkan di dunia. Oke, okay. tahun 1884, komik berjudul *Half Holiday* karya Alice Loper dipublikasikan jadi komik strip. Kemudian 1895, kemudian ada uh, komik *Hogan's Alley* yang dibuat oleh Richard Felton (Out, Out Cult. Nah, 1895, uh, dia juga... Meri RF Outcold menerbitkan buku The Yellow Kid. Oke. Okay. Tahun 1930-an adalah masa-masa keemasan komik, ya. Dan muncul komik uh, superhero dan seperti Flash Gordon, Dick Tracy, Tarzan, Superman, Batman sampai Captain Marvel, ya. Nah, para sarjana atau para komikus mengajukan prasejarah sejauh lukisan Gua Lascaux. Itu katanya sejarahnya, termasuk lukisan Gua Lascaux ini jadi ya, sejarah awal mula munculnya komik. Nah, Oke, okay. pertengahan abad ke-20, uh, komik muncul di Amerika Serikat, Eropa Barat, terutama Prancis, Belgia, dan Jepang. Oke, okay, kita lihat bedanya komik Amerika, komik Eropa, dan komik Jepang. Juga komik Indonesia. Oke, okay, sejarah komik. Uh, sejarah komik Eropa, kartun dari Rodol Rodolphe Topfer yang tadi kita bahas 1830. Dan kemudian ada juga tahun 1930 buku-buku seperti The Adventures of Tintin. Ya, ini terkenal banget ini Tintin. Oke, kemudian komik Amerika. Dia muncul di media massa seperti koran dan majalah. Itu di abad di awal abad ke-20 muncul komik strip dan uh, pada tahun 1930-an itu yang tadi uh, genre superhero seperti Superman yang muncul pada 1938. Next, komik kartun Jepang yang disebut manga. Nah, itu muncul pada awal abad ke-12. Nah, kita lihat dari beda-beda negara, itu komiknya juga sebutannya beda-beda. Kalau di Jepang disebut manga. Amerika sebut komik. Kita lihat ya. Nah, Komik strip muncul di Jepang pada awal abad 20. Kemudian, uh, kita lihat lagi, istilah bahasa Inggris komik digunakan sebagai kata benda tunggal ketika merujuk pada medium uh, jamak dan merujuk pada contoh-contoh tertentu seperti strip individu atau buku komik. Nah, meskipun istilah ini berasal dari karya humor, tapi ada juga menjadi standar untuk karya-karya non humor, ya. Nah, ini dia manga itu istilah komik Jepang. Kalau bandes Disney adalah istilah untuk komik Prancis. Nggak tahu ini sebutannya benar apa enggak. Oke, okay. next. Nah, kita lihat ya, meningkatnya konsep dari berbagai budaya dan era komik membuat definisi komik itu semakin sulit didefinisikan. Jadi, beda budaya, beda tempat, beda negara, definisi komiknya berbeda, dan sebutan komiknya juga berbeda. Nah, kita masuk pada sejarah komik di Indonesia. Oke, okay, sejarah komik di Indonesia itu uh, kita lihat contoh di sini seperti relief Candi Borobudur dan wayang beber. Ini adalah materi yang diambil dari sumber buku karya Tim Abdi Guru uh, dari buku Erlangga ya Seni Budaya Erlangga. Oke, okay. nah. Panel relief di candi borobudur dan wayang beber ini mempunyai karakteristik yang sama dengan komik, walaupun sebenarnya bedanya adalah komik modern tidak ada uh, komik komik modern ada balon teks dan narasi, tapi relief dan wayang beber ini tidak ada teks dan narasinya. Nah, relief candi borobudur itu panel uh, ada panel-panelnya uh, dan dipahat di batu. Tapi menceritakan rangkaian-rangkaian cerita atau peristiwa, sementara juga uh, wayang beber ini uh, kisah dari uh, yang diceritakan di uh, wayang beber ini, tapi secara uh, disajikan dengan media uh, gambar atau lukisan. Nah, tanpa adanya balon teks dan narasi ya. Nah, untuk relief candi Borobudur bercerita peristiwa masa kerajaan. Pahatan relief terbagi ke pembatas panel yang berisi adegan sesuai cerita. Dengan total ada 1460 panel. Nah, ini katanya menjadi bukti komik di Indonesia itu sudah ada sejak lama. Oke. Okay. Baiklah, kita lihat ini adalah komik berjudul Si Put on pada tahun 1931 diterbitkan di Indonesia. Nah, ini adalah karya Ko Wan Gi. Dia mempunyai tema kritik sosial pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Oke, okay, next. Komik terkenal lainnya itu muncul Sri Asih. Tahun 1954. Ya, siapa yang udah lahir tahun 1954? Nah, diterbitkan komik Sri Asih ini Karya RA Kosasi. Dia adalah cerita uh, wanita cantik yang dapat menjelma seperti Wonder Woman dan memiliki kesaktian dan kepintaran untuk membasmi kejahatan. Ya, yeah, bukan membasmi kuman ya. Oke, okay, next ini dia contoh dalam lihat nih gambarnya yang di dalam itu loh. Itulah ciri khas komik Indonesia. Oke okay, dan I like this design because it's uh, really traditional and so Indonesian and so exotic. Yeah, that's great. Oke, okay, next. Kita lihat ini adalah komik berjudul Si Buta dari Gua Hantu. Diterbitkan tahun 1961, berkisah ets, karya Ganes ya, berkisah tentang perjalanan pendekar buta dan monyetnya yang bernama Kliwon Lihat nih gambarnya. Oke. Okay, that's so Indonesian. Dengan judul Misteri di Borobudur. Wow. Oke. Okay, lihat nih ciri khas gambarnya. And uh, komik ini juga udah difilmkan. Itu sekitar tahun 90, 99 sampai tahun 2000-an ya. Uh, kemudian udah ada film yang barunya. Itu pemerannya Iko Uwais ya. Sebutah dari Gua Hantu. Wow. Juga komik sebut ada gua hantu ini udah ada versi digital dan versi gambar yang lebih modern dan colorful. Oke, okay, that's great. Next, apalagi komik yang muncul? 1980. Siapa yang udah lahir tahun 1980? Nah, judulnya Panji Coming, karya Dwi Kondoro. Nah, diterbitkan ini di Harian Kompas, berbentuk komik strip. Nah, inilah contoh komik strip. Jadi, dia itu cerita pendek. Komik strip. Lihat ada judulnya di atas itu. Oke, okay. kemudian ada uh, beberapa, ya, ya, hanya ada enam panel di situ ya. Nah, tema dari komik Panji Koming ini adalah kejadian yang terjadi di masyarakat sehari-hari ya, di Indonesia. Seperti, Korupsi, kemiskinan, birokrasi, dan pendidikan yang dikemas secara lucu. Oke, okay. next kita lihat. Nah, ini nih, ada beberapa komik lainnya yang asli Indonesia, seperti komik Gundala, seribu pendekar, dan komik Ratu Pantai Selatan. Oke, okay, next tahun 99 sampai 2000-an itu merupakan awal bangkitnya komik karena adanya kebebasan berkreasi dan adanya banyak penerbit saat itu yang mendukung para komikus. Nah, kualitas komik menjadi meningkat dengan tema keseharian. Banyak kegiatan yang mendukung para komikus Indonesia seperti Sayembara Komik Indonesia tahun 1993, kemudian ada Pekan Komik dan Animasi Nasional, juga ada Konde 2007, dan Festival Komik Nasional 2012. Juga sekarang udah banyak ya, festival dan lomba-lomba komik, banyak wadah untuk para komikus Indonesia, bahkan seluruh dunia untuk uh, mendisplay untuk membuat dan menghasilkan memproduksi menerbitkan hasil karya mereka komik mereka. Well. Okay, that's about comic and the history about comic. Yeah? See you at the next video. Bye.